today. Ini ambil sup, bener-bener pagi banget, after sahur. Wow, keren. As you can see. Good morning. Okay, welcome back to another video bareng aku Monica Ardea. Banyak banget yang nanyain suaminya mana. Okay, suamiku ada di dalam. Hai, kali ini kita masih di tahap decluttering. Jadi mulai sekarang aku bakal rutin bikin vlog karena yang request banyak banget. Jadi aku semangat deh. Wow, ini dia. Kalian bisa lihat di belakang, ini PR yang masih banyak banget. Dan di belakang sana juga masih banyak banget. Oke, yaudah, langsung aja. Kayaknya hari ini aku mau review dan unboxing Bumble Bee 3E. Asik kali ya. But wait. Pasti. Ya udah. Kita tengok aja dia lagi ngapain. Ya. Wow. Itu dia. Hai. Ini kamu ditanyain sama netizen. Banyak banget. Suaminya kemana? Banyak kerjaan. Iya, banyak kerjaan. Lagi ngerjain apa? Ini, bikin workshop. Oke. Okay. Oh, nanti bentar lagi ya, paling terus habis ini ngamirin kamu lagi. Iya. Yeah. Wow. Ini di belakang, pasti banyak banget. Yang jatuh. Oke, di sini ada ini Iron Man. Ada Hulkbuster, wow, gede bener, dan dia dua box gitu. Kebayangkan gedenya seberapa. Ada apa lagi ya? Seal? Masih ada lagi di atas sana. Ini ada figur-figur 6 inci. Ah, oh iya. Yang di dalam kotak ini kit base 1 banding 6. Dan di situ ada head sculptku. Cuma nanti deh. Kita bakal review juga head sculpt Monica Ardea 1/6 scale. Ya udah, langsung aja kita unboxing dan review Bumble Bee. Wow. Ini aku bawa Donnie Darko.
Bumblebee sama Harley Quinn. Dari mana? Dari belakang? Iya. Transformers Bumblebee DLX Scale Collectible Figure. Jadi ini benar-benar personal taste aku. Aku benar-benar fall in love banget waktu lihat filmnya Bumblebee yang terakhir, yang waktu dia masih jadi mobil VW Kodok ya. Ini adalah skala terkecil dari 3E, ukurannya kurang lebih 8 inci. Ini dia. Oke, langsung aja kita buka. Berat ya ternyata, dan extremely detail untuk ukuran 20 cm. Di dalamnya juga ada ini, instruction manual. Yuk dibuka. Oh alah, pantesan berat. Jadi ini tuh ternyata frame dalamnya dari diecast. Dan ini tuh kalau dipegang-pegang, beberapa partnya itu berasa dingin, kayak besi beneran. Ini rame bener fiturnya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ya. Wow. Ini kepala Bumblebee standar. Terus ada juga satu kepala Bumblebee Battle Mask. Ada Stinger Blaster yang bisa diganti di lengan sebelah kanan. Ini juga ada 3 set tangan. Bentar. Tangan yang pertama ini. Terus. Nah. Sama yang ini. Dia 2 set pintu, yang satu terlipat dan yang satunya terbuka. Terus juga ini ada satu stand dengan base-nya. Wow. Wow, ini detailnya benar-benar movie accurate dan weathering-nya amazingly realistic. To be honest, ini figur Transformer paling keren yang pernah aku punya. Basically, aku suka desain minimalis dan buat aku Transformer 3A ini desainnya sangat minimalis dibandingkan dengan Transformer yang lain yang baru-baru ya. Dengan ukuran 8 inci ini, kalian bisa display di mana aja, di sudut manapun. Oh ya, di dua kepala ini, bagian matanya bisa nyala biru. Kayak gini contohnya. As you can see. That's cool. Satunya juga bisa. Bentar. Sini. Tapi, baterainya beli sendiri. Baterainya pakai AJ13. Untuk harganya dulu waktu PO sekitar $145 USD. Dan sekarang setelah rilis entah jadi berapa. Yang jelas ini benar-benar worth it dan salah satu figur Transformer terbaik yang pernah ada. Jangan lupa komen di bawah, kalian juga bisa request untuk next review dan juga another content. Yang udah subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya. Stay tune di Minimalisme, Simplisme bareng aku Monica Ardea. Dan see ya. Eits, belum kelar. Jangan buru-buru ya. Aku ada giveaway buat teman-teman yang udah subscribe. Caranya cukup share video ini ke teman kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan kita bakal pilih 3 komentar terbaik yang bakal dapet giveaway. Ya, dan giveaway kali ini ada Pocket Pop dari DC, Joker, Harley Quinn, dan Batman. Terus ada lagi, wait, awas.
pasang dulu ya. Ini dia Venom statue dari Kotobukiya. But ini gak ada boxnya, ini non box. Karena ini sebenarnya punya aku pribadi. Dan yang tadinya aku pikir dia bakal sama aku terus, akhirnya boxnya aku buang. But ini keren banget dan dijamin ori. Kalau nggak percaya, uang kembali. Dan yang terakhir, ini dia giveaway-nya. Comic Marvel World War Hulk sama figur Marvel Select Barbarian Hulk. Ini jadi satu ya, include. Makanya aku bilang massive. Ya udah gitu aja. Sekarang baru beneran. I'll see you soon. Bye. Gimana? Kayak abe aja. Ini gede lagi, kayak anak alini ternan nih lho. Abe aja. Oh, melakno abot. Nah, kayak yang ini aja banyak. Abe nih. Ya. Tak salah sih. Oke, lihat. Taman. Wah, iya.